Oke semuanya, jadi balik lagi di video reaction. Dan kali ini gue bakal nge-reaction lagi Lord Gitar Fingerstyle Indonesia, yaitu Mas Alibata. Kali ini gue bakal nge-reaction salah satu video yang paling populer dari dia. Jadi ini viewsnya sudah 16 jutaan. Adalah lagunya dari Celine Dion, yaitu My Heart Will Go On. Jadi udah gak sabar gue lihat videonya. Dan ini Mas Alip dari thumbnailnya gue udah lihat dia main gitar dan flute ya, atau apa ya, apa sebutannya, gue ngerti sebutannya apa ya kalau Indonesianya. Oke, kita langsung aja ya ke videonya. Wow. Dijepit di kaki. Gua sih jelas nggak bisa main kayak gitu. Wow. Paling gue sukain dari Mas Alip tuh temponya, men. Temponya tuh kayak udah kayak dia pakai metronom di kupingnya gitu. Kalau lihat dari cara mainnya, tuningnya kayak standar ya, kayak E standar ya. Ampun Mas Alip, ampun. Overtune, overtune, naik nada ya. Wow. Wow, lagunya kepotong gitu ya. 4 menit 2 detik. Makanya tadi gue langsung pencet. Oh, kenapa ya? Oke, gue penasaran.
Coba kita cek. Aku baru ngeh ternyata bagian belakangnya kepotong, mohon maaf. Oh, Mas Ali ini udah nulis tuh. Aku baru ngeh ternyata bagian belakangnya kepotong. Wah, but anyway keren banget Mas Ali. Wah, parah sih ini. Wow, speechless, yang nggak bisa berkata-kata, gue sebagai gitaris pun menyerah gitu dengan cara bermain Mas Alip tuh. Jadi yang pertama karena gue juga susah main fingerstyle, ditambah dengan komposisi Mas Alip bawain lagu My Heart Will Go On juga keren banget. Dengan gue yakinnya sih itu tuningnya standar biasa ya, kelihatan dari apa namanya, finger apa namanya, kelihatan di posisi tangannya ya. Jadi posisi jarinya tuh chordnya tuh kayak chord standar aja dia. Tapi dibikin aransemennya juga keren banget. Jadi ditambah dia main flute ya, atau main apa tuh namanya, seruling kali ya, atau apa ya, mungkin gua aku nggak tahu namanya apa ya. But anyway keren banget Mas Alip. Ini videonya udah lama banget. Dan viewersnya salah satu yang terbesar ya. Jadi gue putuskan untuk nonton video yang ini. Karena video Mas Alip banyak banget. Gue juga banyak favorit. Banyak video favoritnya dari gue. Ah, bingung gue. Banyak favorit. Ah, belibet gue. Banyak coveran Mas Alip yang gue suka gitu lah intinya. Jadi apalagi yang dulu-dulu ya. Yang awal-awal banget tuh gue suka banget tuh. Dan ini juga masuknya yang udah lama juga ya sebetulnya ya. But anyway keren banget Mas Alip sebagai Lord fingerstyle gitar di Indonesia. Kita sangat terhibur dengan coveran-coveran Mas Alip, dan mudah-mudahan kedepannya Mas Alip bisa bikin coveran-coveran lagi yang dengan lagu-lagu yang menarik mungkin, dan juga single-single terbarunya juga. Gue udah lihat beberapa itu tapi belum gue dengerin tuh, udah muncul beberapa ya. Gue percaya banget itu adalah single-single dari Mas Alip. Dan nanti mungkin kita reaction ya di video-video ya selanjutnya. Anyway itu aja di video kali ini. Gue nunggu banget saran-saran atau rekomendasi dari kalian semua. Video mana lagi yang mesti gue tonton. Itu aja mungkin. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.